cari siapa, Non? Audi mana? Non, maaf, Non. Audi mana? Non. Mbak, Audi mana? Saya mau nyari Audi! 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 Mbak. Baik, Non. Duduk dulu. Gak usah basa-basi, lo. Lo mau ngancurin hidup gue, kan? Ngancurin hidup kamu? Zi, kalau emang aku mau ngancurin hidup kamu, aku gak bakalan pernah minta Nugi nikah sama kamu, Zi. Ngalah, omong kosong lo. Gue gak akan ngebiarin lo ngancurin semuanya. Kalau gue aja gak bisa milikin Nugi, lo juga gak boleh milikin Nugi. Kamu gak boleh mikir kayak gitu. Gak usah so baik lo. Lo inget ya, kalau lo mau nikah sama Nugi, gue gak akan segan-segan ngancurin semuanya. Bahkan pesta pernikahan lo bakal gue hancurin. Oke. Kalau emang itu yang bisa bikin kamu puas, silakan, Zi. Lama banget sih. Gimana, Pak? Lama bener ditungguin dari tadi nggak balik-balik. Gimana jadinya? Ah, Ma. Keluarga mereka benar-benar keras kepala. Maksudnya? Kita udah jelasin, Ma. Tapi emang susah buat mereka buat ngertiin kita. Apalagi tadi Zeta mau bunuh diri. Hah? Kok bisa? Si senekat itu? Terus, si gimana? Ya, tapi untungnya gak apa-apa sih, Ma. Aman. Terus gimana dong, Pa? Gak tau lah, Papa juga gak ngerti lah, Ma. Yang jelas mereka tadi benar-benar marah. Terus si Bimo juga ngotot. Supaya pernikahannya Nugi sama Zeta tetap berlangsung. Gak ada gunanya Papa kesana tadi. Buang-buang waktu. Bukannya beresin masalah, malah nambah. Gimana ya? Iya, Mama sih bisa ngerti kalau mereka tuh kecewa pernikahannya gak jadi, Pa. Tapi kan yang kita tahu mereka itu selama ini kan pengertian. Kok jadi gini ya? Padahal belum besanan. Gimana kalau kita jadi nih besanan?